Resmi cerai dengan Sana Sadika secara agama, JJ Govinda dapat hak asuh anak, benarkah? Beredar di media sosial, video dengan klaim resmi bercerai dengan Sana Sadika secara agama, JJ Govinda dapat hak asuh anak. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube Bukan Kabar Burung. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, JJ Govinda langsung talak 3 Sana Sadika, sah cerai agama, pengadilan pilih hak asuh untuk JJ. Melalui thumbnail video, ditampilkan foto Sana Sadika yang memakai baju oranye yang tengah diwawancarai aparat kepolisian. Lalu ditampilkan pula foto JJ Govinda. Sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul langsung talak 3 JJ Govinda sah cerai dengan Sana Sadika secara agama. JJ dapat hak asuh. Pertama kali buka suara, JJ Govinda ungkap hanya butuh semangat. JJ Govinda akhirnya buka suara terkait persoalan perselingkuhan yang dilakukan istrinya Sanas dengan Randy Janet. JJ dipancing untuk berbicara dalam sukseskan Perpres nomor 86 tahun 2021. Vokalis Govinda meminta JJ untuk memberikan sepatah kata untuk menonton. Akan tetapi MC acara justru memintanya untuk mengklarifikasi terkait persoalan istrinya itu, ujar narator yang dikutip mamagini.suara.com dari YouTube Bukan Kabar Burung. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut 3 menit 51 detik, tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim resmi bercerai dengan Sana Sadika secara agama, JJ Govinda dapat hak asuh. Video tersebut hanya menarasikan kabar perselingkuhan Sana Sadika dan Randy Janet. Video tersebut juga menarasikan soal JJ Govinda yang diminta personel Govinda untuk berbicara sepatah dua patah kata saat tampil di acara yang digelar Kemenpora. Tidak ada bukti bahwa JJ Govinda resmi bercerai dengan Sana Sadika. Pasalnya terbaru, JJ Govinda dan Sana Sadika buka suara perihal isu perselingkuhan istrinya. JJ Govinda menyatakan ia akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal. Video tersebut juga tidak dapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Sehingga klaim resmi bercerai dengan Sana Sadika secara agama, JJ Govinda dapat hak asuh adalah klaim yang salah.